Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Careless Suara. Hari ini kita mau bedah eyeshadow lokal kolaborasi dengan permen kesukaan kita semua, yaitu Dear Me Beauty x Yupi. Aku tahu sih ini telat banget aku bikinnya, tapi itu karena ada alasannya. Karena nih barang sold out mulu di mana-mana, dan kemarin itu pas banget pas aku lagi beli produk-produk di Sosyola, dia ada, jadi udah aku cekat aja sekalian. This video is not sponsored by anyone, FYI. So yeah, that's that for you guys. Dan ini itu, meskipun udah lama banget ya launchingnya, udah lumayan lama, cuman sampai saat ini aku tuh masih sering dapet kayak DM atau komen, "Kak, cobain dong eyeshadownya Dear Me yang sama Yupi." Aku gak ngerti awalnya kenapa, tapi pas aku lihat-lihat, oh iya ya, ini warnanya ada banyak banget, dan untuk sebanyak itu warnanya, harganya hitungannya lumayan affordable lah ya. Aku kemarin tuh dapet di Sosyola seharga 249.000, so I think that's a good one, tapi gak tahu nih, kita lihat aja dulu guys. Jadi dia datang dengan box kayak gini, beber kayak box bungkus Yupi ya. Terus kita coba keluarin. So cute. Ini kayak Baby Bear's eyeshadow palette. Terus kita buka, ini bahannya kayak karton gitu, cardboard ya. Buka di sini. Dia ada kaca, terus dia terpisah kayak gini. Ini dia warna-warnanya. Dia datang dengan berapa warna? 25. Tunggu. Aku tuh suka skip ya kalau ngitung, bentar. 1 2 3 4 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 4 15. Tambah cakaman. 25, benar. Gitulah kalau kalian punya trust issue, padahal udah ditulis nih 25 views. Masih itu sendiri salah lagi 2 kali. Jujur warna yang di sininya beda sama di sini ya, karena sini wow, way more vibrant, so pretty. Aku bakal swatch semua warnanya nanti di tangan aku. Tonton aja terus videonya. What makes this palette so irresistible? Vivid and highly pigmented hues, itu 100%. Jadi katanya rich color payoff in one swipe, artinya itu kayak bener-bener pigmented banget. Lightweight, silky soft texture, easy to blend with brush or finger. Stay put throughout its entire wear, non-creasing and long wearing. Comes in 25 color with 2 finishes, jadi ada 2 ya. Ada Marvelous Matte, Gleaming Matte Glitter, High Shimmer Sheen, Glistening Metallic Shimmer. Feels comfortable on delicate eyes. Rasa. Jadi intinya tuh ini kolaborasi dibuat untuk mensupport sesama brand lokal gitu, which is Yupi. Oh, that's very very cute. Oke deh, kebanyakan ngomong, sekarang langsung aja kita zoom. Kamera, zoom. Vincenzo vibe. Terus aku mau pakai base-nya itu, aku pakai concealer aja, karena biasanya kalau mesti pakai eyeshadow warna-warni gini, aku bakal pakai base, dan karena kita semua kemungkinan besar punya concealer, so I'm just gonna use this. Sekalian mau framing alis nih ya. Kita akan coba. Aku pakai concealernya seperti biasa ya, L'Oreal Infallible Concealer yang 307. Sebagian sini sih kayak giniin aja biar cepet ya. Kita blend dulu pakai spons bayi ini. Terus aku udah baca komen kalian pada minta lebih di zoom, so nanti kalau misalnya aku udah nemu, I will buy more zoomed in lens. Aku bakal cari dulu yang oke, yang kayak gimana, alright. But for now, kita pakai segini dulu. Sekarang kelopak mataku sudah agak hilang karena aku sudah pakai ini. Dan karena di sini, di sini ada warna Gentle Bear. So sekarang untuk warna pertama, jadi biasanya kalau habis pakai base gini, aku tuh bakal pakai warna pertamanya itu adalah warna cream, kayak warna mataku gitu, supaya dia nanti tuh dia lebih gampang di blendnya. So I'm gonna use Gentle Bear di sini. Oke, pakai brush yang agak gede, dan aku bakal pakai ini matte finish yang Gentle Bear. Terus jujur ini warna-warni banget, dan aku tuh sengaja makanya pakai kerudung lilac karena aku pengen kanan kiri mata beda, karena biar kita kepake aja gitu warna-warna lebih banyak. Terus kita coba ambil coba sebelah kanan kita bikin lilac-lilacan ya, sebelah kiri kita bikin yang warm. Oke, bismillah. Sebelah kanan untuk yang lilac aku mau ambil Dainty Bear di sini. Yang ngebaurnya bagus sekali satu sama lain. Lihat gak sih, kayak kalian gak bisa lihat gitu garis di antara dua warna itu, saking dia blendable-nya. Terus aku mau ambil warna yang ini, menarik banget warnanya kayak periwinkle gitu. Ini Humble Bear, dia agak kebiruan gitu, kayak agak ungu kebiruan. Karena jujur warna ungu tuh kadang tuh kayak malah jadi off gitu, jadi kayak jelek kalau misalnya pigmentasinya nggak pas. Tapi ini, I'm liking it so far.
cowok ya. Aku mau ambil warna yang mellow bear sini. Dia deeper lilac. Aku suka how it blends. Oh iya, aku nggak pakai bakingan, tapi belum ada fallout sih so far. Tapi aku just make things safe aja. Aku mau ambil BLP yang beige. Aku mau ngebake bawah mata aku supaya kalau amit-amit ada fallout nggak akan kenapa-napa si makeup di bawahnya. Terus sekarang kita mau lanjut lagi dan aku mau ambil brush yang lebih kecil. Terus aku mau ambil warna yang sassy bear. Ini dia agak ungu yang agak-agak warm gitu karena aku akan bandingin sama yang atas ya kan, ini cool tone banget. So sassy bear aku pakai buat ngedefine. Sumpah ini ngebaurin satu sama lainnya bagus banget loh. Kayak enggak pecah dan enggak hilang gitu warnanya. Namo ya putah. Terus aku mau blend lagi yang tadi. Nah, buat di tengah-tengahnya, aku pakai Busy Bear sama Fancy Bear. Jadi yang shimmer dua di sini. Nah, aku bakal coba dulu pakai kuas kering, tapi kalau misalnya it doesn't work, aku bakal coba pakai yang dibasahin. So, Busy Bear itu ini. Ini kuas kering loh, guys. Wow, I'm out of words. Wow. Sekarang kita ambil yang ini, yang Fancy Bear, yang lebih cool tone. Aku sengaja pakai di tengah-tengah aja ya nih, karena biar hollow eyes-nya kelihatan. Dan ini kan aku nggak pakai concealer gitu ya di bawahnya, tapi dia tetap sangat berdimensi gitu. Terus di luarnya, ini biar lebih define lagi, kita ambil lagi nih, yang warnanya Fierce Bear. So Fierce Bear here. Ada yang lucu juga, di bawah sini ada Funky Bear sama yang ini. So so cute. Of course kita akan pakai. Because why not? Kita akan pakai Funky Bear di sini. Kalau ini kayak metallic purple lilac gitu, kamu bisa sendiri kan. Sekarang aku pengen coba kalau misalnya dibasahin. So, aku bakal ambil setting spray dan aku bakal ambil si kuas yang tadi. Kepo aja sih guys. Aku bakal ambil si Busy Bear tadi. Busy Bear aku suka banget deh. Cantik banget, kayak agak pinky, agak ada goldnya. Effortless banget bikin ini. Sekarang aku mau ambil warna yang Jolly Bear ini dan aku mau bikin fake eyeliner. Ini kayak agak-agak shimmer gitu sih. Ini lebih ke pink ya. Tunggu, kayaknya kita ganti warna deh. Kayaknya lebih cocok pakai Sassy Bear yang ini. Dan aku mau tambahin sedikit warna di luarnya, Sassy Bear lagi, karena aku butuh yang agak warm ini. Ini jadi malah lebih ke pink ya. Sekarang aku mau ambil si Cute Bear yang super lilac ini. Nah, kita mau tutupin sedikit pinknya karena aku mau tetap lilac-ish gitu looknya. Di sini ini agak kayak compel gitu deh. Sekarang aku pengen iseng, aku pengen kayak bikin cut crease. Jadi aku pakai concealer yang tadi. Aku gak mau ada komentar kayak, tadi ngapain di bawah dikasih ini tuh sayang. Ini kita lagi main makeup namanya. We can change anytime you want. Oke, so sekarang untuk di crease-nya, aku jadinya mau pakai warna apa ya? Tapi sama sih, mau pakai si Humble Bear dulu. Karena aku suka banget kayak periwinkle-periwinkle gini. Pakai di seluruh matanya dulu deh, si Humble Bear. Terus aku mau ambil yang Cheerful Bear yang warna pink ini. Lucu banget. Aku pakai tangan aja deh. Lucu banget. Sumpah kombinasi ini cute. Kiopta kiopta kiopta. Semprot dikit ya pennya. Ya sih, warnanya, aduh kalau di si kamera kok nggak terlalu ketangkep ya. Tapi ini lucu banget-bangetan. Kayak kalau aku gerak gini, tuh berubah gitu loh warnanya. Terus baru kita tambahin Busy Bear di tengah-tengah. Terus tambahin sikit aja ya warna ini. Sassy Bear di garis bawah. Untuk kembaliin depth-nya.
Sebelah sini kita akan bikin warna merah, hijau, biru. Nggak tahu gimana caranya, tapi we will try. Jadi pertama, tadi Gentle Bear udah kan. Transition color, ini pakai warna kuning. Ini namanya Giggly Bear. So, ini beda konsep sama yang kanan. 100% beda. Aku mau ambil warna yang Fuzzy Bear. Kita, nah, udah mulai kelihatan dong gradasinya. Kalau ini lebih kayak wearable, daily, tapi nggak juga sih. Kalau oran kali ya, kalau sehari-hari. Aku pengen banget pakai ini. Grumpy Bear. Lihat nggak, merah. Coklat merah gitu. Cantik sekali. Semuanya menyatu dengan nyaman. Di blendnya gampang. Kamu lihat sendiri ya. Gampang banget di blendnya. Tinggal ambil satu kuas yang bersih aja. Ini tadi kuas bekas yang pertama kali kan. Kita baurin aja. Okay. That's cute already, but not enough. The Silly Bear di sini cantik banget. Oh, ini gold shimmer. Oke. Okay. Asik. Terus coba. Mysterious Bear. Mysterious Bear looks so cute. Cantik. Warnanya bagus, kebayang kepake gitu maksudnya. What else do we need? Kita butuh sedikit kayak gitu kan. Nah, ini si Lucky Bear, si hijau ini kita cobain. Ih, cantik hijaunya. Hijaunya kayak ijo yang ke arah silver gitu. Ini ijo-ijo yang wearable sih menurut gue. Kalian pakai buat ke acara-acara cakep banget. Terus tentu kita akan deepen up the crease pakai sesuatu yang agak lebih dark. Jadi kita ambil warna dark brown. Bagus amat. Maksud aku ini aku ngebaurinnya asal gitu loh. Nggak yang terlalu effort. Ini beber kayak cuan cuan gitu. Nah, untuk eyelinernya itu kita mau pakai warna yang Gummy Bear. Jadi warnanya tuh kayak biru gini. Matte. Deep teal or turquoise. Saking pigmentednya aku bisa bikin ini. I don't even know what to say anymore. Terus, okay. Sekarang aku mau hapus bakingannya dulu karena aku mau kerjain yang lain-lain. Terus untuk bawah mata yang kanan itu harus ngikutin gitu loh. Jadi aku pakai sisa warna ungu yang ada di kuas ini. Tapi aku juga akan ambil sedikit warna Mysterious Bear ini yang shimmer, light shimmer gini. Niatnya sih buat bikin egg yolk tapi agak susah ya. Sama ambil Honest Bear deh yang putih. Kurang nyata ya, Bun. Ya udah, enggak apa-apa, kita bantu dengan eyeliner aja. Untuk yang sini, aku mau ambil warna apa yang seru ya? Oke, aku mau ambil warna yang ini deh, orange. Sekarang ambil warna kuningnya dikit di bawah sini. Jadi vibe-nya beda banget ya. Yang ini kayak warna burung beo gitu. Yang ini kayak warna apa ya? Unicorn? Maybe? I don't know. Nah, sekarang kita mau pakai eyeliner, mascara, dan lain-lain. Jadi aku pakai eyeliner dulu. Pakai eyeliner tuh kayak dikit banget sebenarnya buat biar garis bulu matanya nggak hilang aja gitu. So, sekarang aku mau pakai bulu mata sama mascara dulu, and I will be right back. Oke, so aku udah pakai bulu mata dan mascara, dan sekarang tinggal perintil-perintil aja touch up. Jadi aku mau pakai warna apa yang belum aku pakai? I think I'm gonna use Fancy Bear di sini, di atas sini. Untuk di sini mau keluar. Oke. Okay. Fancy Bear. Terus aku bakal pakai warna yang agak hijau ini. Si Lucky Bear. Tadi buat di inner corners yang di sini. Tapi di atasnya kita tambahin sedikit hint of Mysterious Bear biar lebih pop ya. Ini pure untuk kepoan aku aja sih. Ada si Bossy Bear ini, aku pengen coba buat alis. Kibun aku udah pakai alis tapi kayak nggak apa buat tajam-tajam. Bisa nih, warnanya padat gitu, nggak runtuh. Terus coklatnya bagus, tidak orange. Tapi ini sebelumnya aku udah pakai pensil alis dan udah pakai brow mascara ya guys. Please keep that in mind, makanya dia bisa nempel. Dan aku pengen pakai lipstick ya. Lipsticknya kayaknya masuk ke dua-duanya pakai ini deh, MAC yang Mullet Over.
tapi kayak sebelah sini kita enggak kayak terlalu, kalau dua kanan kiri bibirnya beda too much. So ya, yeah, kita semprot dikit lah ya biar agak lebih nyatu gitu. Makeover our stay. Okay guys, so this is the final look. Kamu bisa sendiri zoomed in version. Suka atau enggak, kamu suka yang kanan atau yang kiri? It's more natural. Bisa buat ke pesta, bisa buat kemana, terus kayak boom, lilac. Gak sih, kayak beda banget karakternya. Both are fun. Aku gak banyak ngomong sih tadi, tapi karena terlalu sibuk eksperimen. Tapi kayaknya dari aku sibuk eksperimen itu, kalian bisa menyimpulkan lah ya bahwa si eyeshadow ini, si 25 warna, semuanya ada beberapa yang belum aku pakai sih warnanya karena gak masuk aja. Tapi most of them itu bisa aku bilang cukup blendable dan live up to its claim. Jadi dia sesuai sama claimnya, creamy dan lain-lain. Dia pasti ada kickback gitu sih, karena satu, dia memang pennya kecil. Jadi kalau pakai kayak blending brush gini tuh kan bisa lihat ya, dia lumayan makan tempat gitu dan pastinya ada jedar-jedar dikit, tapi pas di mata sih dia alhamdulillah nggak banyak fallout gitu. Jadi tadi meskipun pakai bakingan juga, sebelum di baking ya nggak, itu dia nggak banyak fallout gitu kan. Kalaupun iya, aku nggak akan masalah karena di mata tuh tetap blendability-nya oke, nggak terbang-terbang, kayak nggak hilang-hilangan gitu, nggak patchy. Terus juga affordable banget untuk ukuran 250.000 dapat 25 warna. Yang menurut aku ini kalian bisa kreasiin untuk sebanyak sekali looks. I think it's a good one banget. Nah terus dari warnanya sendiri, menurut aku emang beda-beda banget. Warna paling pigmented di pen ini menurut aku adalah si Ambitious Bear. Tadi pas aku nge-swatch, aku juga kaget sendiri, benar-benar se-pigmented itu warna merahnya nih. Keluar banget-bangetan kan. Ada juga warna-warna yang kelihatannya sheer, kayak misalnya si Cheerful Bear ini. Itu dia sheer banget kelihatannya di tangan, liat deh, ya gak sih? Hampir gak kelihatan. Tapi pas kalian pakai tuh emang dia tuh buat nge-layer gitu loh. Jadi aku juga gak bakal ngejudge dari swatch tangannya doang gitu, karena emang di mata tuh jatuhnya beda gitu. Jadi kalian gak usah kayak ragu gara-gara swatch tangan, karena bisa jadi di tangan gak kelihatan, tapi pas dipakai di mata tuh justru dia blendable dan pas gitu pigmentasinya. Kemasannya juga unik. Even though ya kalau aku pribadi sih, aku lebih prefer kemasan palette kayak biasa yang ditutup gitu. Tapi ya nggak apa-apa, it's very cute. Ini kan namanya juga kolaborasi, jadi ini sangat spesial. Dan ya, yeah, I don't know what you guys think. I'm pretty much happy with this. So, is it worth it? Yes, menurut aku ini worth it banget sih. So yeah, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalau ada produk lain yang perlu aku coba, first impression atau gimana gitu, please let me know down below. Dan yeah, I'll see you guys soon on my next video. Have a great day. Jangan lupa vaksin buat yang udah bisa dan boleh. Stay safe and stay healthy. Bye guys, annyeong. Nah, ngomong-ngomong soal pigment, aku jadi pengen pakai si Ambitious Bear tadi di mata sedikit karena gue kepo sih how it would look like. Kita ambil Ambitious Bear dan ini aku mau pakai kayak di sini ya. Bener-bener burung beo sih yang sebelah sini vibe-nya. Nggak sih, kayak kuning, hijau, biru, merah, orange. Bagus sih, iya yeah, bagus sih. Campurin sedikit sama ini yang orange biar ngebaur. Bagus sih, udahlah. Yaudah, itu verdict-nya. I like it!